Detik-detik konvoi helm biru atau pasukan PBB disergap di Mali beredar di media sosial. Rekaman video di Telegram Rabu 22 Juni 2022 menunjukkan posisi pasukan perdamaian berada di sebuah jalur di negara Mali. Alat peledak improvisasi atau IED menyasar target dari barisan kendaraan lapis baja. Untuk diketahui, IED sebuah bom yang dibuat untuk ditempatkan dengan cara selain tindakan militer konvensional. Alat ini dapat dibuat dari bahan peledak militer konvensional seperti putaran artileri yang dilekatkan pada mekanisme peledakan. IED biasanya digunakan sebagai bom pinggir jalan. Kendaraan dari pasukan PBB tersebut tak diketahui ingin menuju ke wilayah mana. Tak disebutkan pula dalam keterangan video, namun diduga dalam misi perdamaian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!